Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah meresmikan Taman Saparwa bersamaan dengan Taman Gedung Sate dan Taman Pakuan pada selasa 31 Desember 2019 lalu. Kepala Biro Umum Setda Jawa Barat pun telah menyatakan Taman Saparwa selesai direnovasi lebih cepat, yaitu pada 11 Desember. Saparwa juga tanggal 10, tanggal 10 Desember diselesaikan sudah dibuka. P Pkl sudah masuk ke dalam pak, jadi nanti Pkl tidak akan berebut dengan trotoar dipakai masyarakat. Jadi Pkl ditarik ke dalam, kita sudah apa, wanti-wanti pak, 일단... dan mereka berbayar ya, karena ini pakai fasilitas negara. Kemendak distribusi. Berdasarkan pantauan tim liputan Bandung TV, Taman Saparwa menjadi lebih tertata. Pedagang kaki lima pun sudah tertata rapih di kantin. Hal tersebut dinyatakan beberapa warga yang sengaja datang ke Saparwa untuk berolahraga. Namun mereka mempertanyakan beberapa bagian taman dan fasilitas olahraga di Saparwa yang harus diperbaiki. Salah satunya keberadaan ring basket yang belum ada. Ya sekarang mungkin agak lebih bagus sedikit, lebih terbuka kan. E, penataan tempat kulinernya juga lebih bagus sekarang. Tapi agak kurang mungkin ring basketnya udah nggak ada dulu kita sering di sini main basket tapi nggak uh, ada ringnya lapangannya <laughs> udah bagus tapi nggak ada belum ada ring yang lain-lain udah bagus kalau perubahan sih banyak ya sebenarnya dari yang depan situ udah diperbaikin terus kayak pedagang-pedagang yang di pinggir jalan juga udah di, dikasih tempatnya di situ jadi kayak lumayan lebih tertata aja gitu nah, untuk uh, area olahraganya sendiri seperti apa kalau area olahraganya sih emang bagus ya di tengahnya ada uh, track buat Sepatu roda, cuman kadang-kadang kalau misalnya lari di sini tuh berpasir, jadi sepatu suka kotor sih gitu. Positif banget, apalagi untuk yang olahraga. Warga Bandung yang mau olahraga di Saparwa ini lebih nyaman, lebih kondusif. Uh, yang mau kuliner juga sekarang kan uh, pedagangnya udah direlokasi, udah tempatnya udah fix, jadi lebih enak gitu, lebih nyaman gitu. Kalau yang perlu diperbaiki paling apa ya? ini sih sarana kebersihan di sekolah kata saya. Pemirsa saat ini saya sedang berada di Taman Saparua yang memang kabarnya sudah selesai untuk direvitalisasi pada tanggal 31 Desember kemarin. Akan tetapi jika Anda melihat sama-sama yang -sama bangunan yang berada di belakang saya, saya tidak mengerti pemirsa ini bangunan untuk apa. Karena nampaknya, jika dilihat, bangunan ini belum selesai untuk direvitalisasi seperti itu. Dan jika kita sama-sama melihat juga di sebelah uh, kiri saya, ini ada lapangan basket, ya pemirsa. Dan jika kita lihat, ini memang tampaknya sudah selesai untuk dibangun. Akan tetapi, jika kita melihat lebih dalam lagi di lapangan basket ini, ternyata belum uh, ada ring basketnya. Dan akhirnya kan, lapangan basket ini uh, belum bisa dipergunakan uh, dengan semestinya nya begitu. Nah, jika kita menelusuri lagi di Taman Saparwa ini pemirsa lebih dalam lagi, kita bisa melihat di sebelah kanan saya ini masih ada beberapa bagian yang memang belum selesai untuk direvitalisasi seperti itu. Nah, kemudian uh, akan tetapi untuk hal positifnya adalah jika kita lihat di belakang sini sudah ada uh, bangunan khusus untuk para pedagang kaki lima sehingga uh, para pedagang kaki lima ini Uh, bisa berjualan dengan rapi di area tersebut dan para pembelinya pun uh, akan lebih nyaman untuk uh, ber, uh, berbelanja ataupun mengkonsumsi makanan di tempat tersebut. Revitalisasi Taman Saparwa dengan anggaran setidaknya 5 miliar rupiah ini meliputi diantaranya taman skateboard, penataan PKL, lapangan basket, dan pojok literasi. Taman tersebut direvitalisasi mulai 29 September dengan target selesai pada 30 Desember 2019. Budi Hartati, Bandung TV.